Buat pemain Argentina semangat, pemandangan berbeda di skuad Argentina. Messi dampingi Scaloni, pelatih pemain Argentina. Walau cedera, Messi tetap berkontribusi besar di dalam skuad Argentina saat Argentina melakukan latihan perdananya untuk menyambut laga perempat final melawan Ekuador. Skor kacamata 0-0 menjadi hasil akhir laga Meksiko versus Ekuador yang berlangsung di Allegiant Stadium, Amerika Serikat pada Minggu 30 Juni 2024 atau Senin 1 Juli 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Berkat hasil ini, Ekuador dipastikan melaju ke perempat final Copa America 2024. Pada babak 8 besar nanti, tim beralias Latri akan menghadapi juara grup A Argentina. Ekuador lolos sebagai runner-up grup B. Sejatinya Ekuador dan Meksiko sama-sama memiliki 4 poin di klasemen akhir grup B. Tetapi Latri berhak berada di atas Meksiko karena unggul dari segi selisih gol. Selisih gol Ekuador adalah plus 1 berbanding Meksiko 0. Adapun puncak grup B menjadi milik Venezuela yang memastikan catatan sempurna setelah menaklukkan Jamaika 3 gol tanpa balas. Laga kontra Ekuador belum memastikan bahwa Lionel Messi bisa bermain kembali. Bisa dibilang cedera yang tak bisa membuat Messi bermain, namun tanggung jawab Messi membawa Argentina juara terus berlanjut. Messi secara mengejutkan mau melatih para pemain di sesi latihan. Ia membantu deretan para pelatih lainnya untuk memberikan sedikit ilmunya saat latihan berlangsung. Mendampingi Scaloni serta Walter Samuel, Messi memberikan arahan ke para pemain untuk terus fokus meski lawan mereka nanti adalah Ekuador. Pasalnya, Ekuador memang dikenal memiliki gaya permainan yang keras dan tanpa ampun saat para pemain membahayakan garis tengah lapangan mereka. Dan dengan ilmu baru yang diberikan Messi saat latihan, pemain Argentina seakan naik semangatnya ketika Messi yang melatih. Arahan Messi langsung didengarkan para pemain Argentina. Karena Lionel Messi sendiri cukup disegani di skuad Argentina sebagai ayah di skuad kali ini. Menurut Di Maria, para pemain seperti ingin Messi mendapatkan tempat jadi pelatih Argentina ketika pensiun. Dan pastinya jika itu jadi kenyataan, nantinya akan cukup spesial. Memang aura Messi di skuad Argentina sangat besar. Dirinya dianggap sangat penting, sehingga jadi pelatih pun tetap membuat semua pemain sangat semangat. Kami memang berharap Messi tetap bisa bermain di perempat final nanti. Namun untuk mengantisipasi Messi belum bisa bermain, kami tetap menjalankan instruksi khusus dari Messi dan ternyata para pemain juga cukup tertarik dengan apa yang Messi katakan. Ucap Di Maria setelah latihan bersama timnas Argentina.
Laga perempat final Copa America 2024 antara Argentina versus Ekuador akan dilangsungkan pada Kamis 4 Juli 2024 atau Jumat 5 Juli 2024 pagi waktu Indonesia Barat di NRG Stadium, Austin, Texas.